puluhan tahun orang lumpuh ini berada di dekat bait suci, tapi tidak pernah dia melihat hal tersebut terjadi. Karena itu, dia berpikir bahwa mujizat kesembuhan tidak mungkin akan terjadi padanya. Puluhan tahun jadi orang Kristen, kadang-kadang Anda dan saya belum pernah melihat dan mengalami mujizat. Tapi hari ini, waktu Anda mendengar firman ini, saya mau sampaikan bahwa Allah masih melakukan mujizat. Maka Anda dapat memiliki ekspektasi, pengharapan untuk hal ini. Iman bukan hanya percaya bahwa Allah sanggup melakukannya, tetapi percaya bahwa Allah mau melakukannya untuk Anda dan saya. Hari ini, buka hati Anda dan percaya kepada Allah yang mau melakukan mujizat untuk Anda hari ini.